بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seperti biasa, Hasanah Trans 7 hadir untuk menambah wawasan akan kebesaran Islam. Dan lantunan surat Al-Baqarah ayat 222 adalah pembuka pintu wawasan yang akan kami sajikan di pagi penuh barokah ini. Ayat ke-222 dalam surat Al-Baqarah adalah salah satu petunjuk dan bukti sahih bahwa kitab suci Al-Quran merupakan salah satu sumber dari segala sumber kebajikan dan tuntunan dalam menjalani hidup. Bagaimana tidak? Dalam surat tersebut, Allah Sang Maha Mengetahui telah membimbing kita untuk memperlakukan wanita yang sedang menjalani masa haid. Dan secara jelas pula, bahwasannya Islam melarang seorang suami berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kajian islami sekaligus ilmiah mengenai haid atau menstruasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta telah menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Dan Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia sekaligus lelaki pertama yang tercipta. Namun untuk melengkapi hidup Sang Adam, maka Allah Sang Maha Pemurah menciptakan seorang wanita dari tulang rusuknya. Dan dialah Siti Hawa. Dan atas kuasa Allah Sang Maha Pengatur, maka pada akhirnya terbentuklah bangsa manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, seperti yang tersirat dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terbentuknya umat manusia yang pada saat ini berjumlah lebih dari 7 miliar jiwa tak terlepas dari adanya perbedaan fisiologi dari pria dan wanita. Dengan kuasanya, Allah memberikan sebuah organ yang lengkap dan saling melengkapi di antara laki-laki dan wanita, sehingga pada akhirnya manusia dapat berkembang biak atau bereproduksi. Sejatinya, proses indah reproduksi manusia telah tersirat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-14. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Namun ada sebuah kondisi yang harus dialami seorang wanita sehingga ia dapat menjalankan fungsi reproduksinya.
Dan salah satu kondisi terpenting apakah seorang wanita dapat mengandung dan melahirkan buah hatinya adalah matangnya dan optimalnya kerja organ reproduksi utama. Organ reproduksi utama dalam tubuh wanita adanya indung telur atau ovarium, saluran telur atau ovida, rahim atau uterus, leher rahim atau serviks, serta vagina. Dan salah satu pertanda kesiapan kerja sistem kerja wanita adalah munculnya haid. Haid pada dasarnya adalah kondisi pada wanita di mana dari organ kemaluannya keluar darah beserta lendir yang berasal dari rahimnya yang akan berlangsung selama 4 hingga 6 hari. Seorang wanita yang telah mendapatkan haid dapat dikatakan berstatus dewasa kelamin. Secara rata-rata, wanita akan mengalami haid untuk pertama kalinya yang biasa disebut menarche pada rentang usia 9 hingga 12 tahun. Gadis yang telah dewasa kelamin akan mendapatkan menstruasi yang teratur dengan selang waktu antara 21 hingga 35 hari sekali. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya gadis tersebut tak bisa dianggap sebagai anak-anak lagi. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, jika anak gadis telah mencapai umur 9 tahun, maka ia termasuk perempuan. Sehingga bisa dikatakan, haid adalah patokan apakah seorang gadis telah memasuki masa akil balig. Pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang gadis yang telah akil balig haruslah ditanamkan agar mereka mampu menjaga kehormatannya dan menjalankan kewajiban ibadah sesuai syariat. Gadis yang telah menstruasi sejatinya organ reproduksinya telah matang. Dan oleh karenanya haruslah mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengetahui problematika reproduksi. Pubertas atau masa perkembangan dan peralihan masa kanak-kanak menjadi pribadi wanita dewasa sangat terkait dengan datangnya menstruasi atau haid untuk pertama kalinya. Dalam kajian ilmu reproduksi, haid muncul pada wanita karena matangnya organ reproduksi sekaligus kelenjar pituari di otak. Haid ternyata tak hanya terkait dengan organ intim semata, tetapi otak. Terutama bagian pituari yang menghasilkan hormon-hormon reproduksi juga berperan besar pada siklus menstruasi. Beberapa hormon reproduksi yang diproduksi oleh kelenjar pituari adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau LH. Ketiga hormon tersebut akan mengakibatkan indung telur bekerja mematangkan sel telur atau ovum. Dan dalam proses pematangan sel telur tersebut akan diproduksi hormon estrogen dalam jumlah tinggi dalam darah. Estrogen pada dasarnya adalah sebuah hormon yang sangat berpengaruh pada wanita. Hormon inilah yang pada akhirnya akan membentuk sifat dasar wanita baik secara fisik maupun emosional. Kadar estrogen adalah salah satu penyebab berkembangnya organ kelamin sekunder pada remaja putri. Estrogen adalah hormon yang berpengaruh dalam penimbunan lemak. Sehingga gadis yang memasuki masa pubertas, payudaranya mulai tumbuh. Estrogen pula lah yang mempengaruhi pertumbuhan struktur tulang, terutama tulang panggul dan pinggul. Selain itu, estrogen juga merangsang perkembangan tulang tangan dan kaki gadis yang lebih kecil daripada remaja laki-laki. Estrogen juga merangsang pertumbuhan rambut di organ kemaluan dan bawah ketiak. Keterkaitan haid dan pubertas pada akhirnya menjadi tolak ukur apakah seorang perempuan memiliki kelainan. Salah satu kelainan fisiologis pada anak perempuan adalah precocious puberty atau pubertas dini. Kondisi ini bisa dialami oleh anak perempuan yang haid di bawah usia 8 tahun. Sebaliknya, delay puberty atau pubertas yang tertunda adalah kondisi di mana seorang remaja putri tak kunjung mendapatkan haid hingga berusia 19 tahun. Kelainan pubertas, baik yang muncul terlalu dini atau terlambat, diyakini terkait erat dengan kelenjar pituari. Tumor bahkan kanker pada kelenjar pituari akan menyebabkan gangguan pada produksi hormon GnRH. Kekurangan hormon GnRH akan menyebabkan terlambatnya pubertas pada gadis. Sebaliknya, produksi GnRH pada anak di bawah 8 tahun akan menyebabkan mereka mendapatkan haid sebelum waktunya. Haid pada dasarnya memiliki keteraturan dalam hal periode waktu datangnya, lamanya masa haid, dan jumlah darah serta tingkat kesakitan yang timbul.
Ketidakteraturan datangnya haid setiap bulannya biasa disebut oligomenorea. Wanita yang menderita oligomenorea tak memiliki interval waktu yang sama dalam siklus haidnya, atau jarak antar kedatangan haid bisa lebih dari 35 hari. Salah satu hal yang menyebabkan oligomenorea adalah status gizi. Wanita yang kurang asupan protein dan memiliki kadar lemak dalam tubuhnya rentan menderita oligomenorea. Karena protein dibutuhkan untuk memproduksi hormon GnRH, FSH, dan LH. Sedangkan lemak dibutuhkan untuk memproduksi estrogen. Selain itu, stres yang berlebihan juga menjadi salah satu penyebab oligomenorea. Karena stres akan menyebabkan gangguan keseimbangan cairan di otak yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kelenjar pituari. Beberapa cara untuk mengobati oligomenorea adalah dengan memperhatikan pola asupan gizi, menjaga pola hidup, dan kerja untuk menghindari stres. Dan jika kadar hormon kurang optimal, maka tindakan terapi sulih hormon dapat dilakukan. Pada dasarnya, menstruasi akan terjadi apabila terjadi pelepasan sel telur yang matang pada induk telur. Dan rata-rata jumlah sel telur yang dimatangkan dalam siklus reproduksi wanita adalah 400 hingga 500 buah. Sehingga secara sederhana, wanita akan mengalami 400 hingga 500 kali menstruasi sepanjang hidupnya. Dan secara sederhana pula, menopause akan dialami oleh wanita 33 hingga 42 tahun setelah ia mendapatkan haid untuk pertama kalinya. Gangguan kesehatan lain yang biasa terkait dengan haid pada wanita adalah dismenorea. Kondisi ini adalah biasa dikaitkan dengan munculnya rasa sakit yang luar biasa yang timbul pada wanita ketika menstruasi. Dismenorea pada dasarnya berupa nyeri hebat yang dirasakan pada organ reproduksi wanita, terutama kontraksi rahim yang hebat. Dalam beberapa kasus, dismenorea akan terkait dengan menorragia, yaitu keluarnya darah secara berlebihan ketika masa haid. Dismenorea biasa dirasakan oleh gadis yang masih memasuki masa pubertas. Karena di masa ini, produksi hormon reproduksi hormon masih belum stabil. Selain itu, gadis yang masih baru saja melewati masa-masa awal menstruasi, kondisi organ reproduksinya, terutama rahim, masih dalam perkembangan, sehingga relatif sensitif terhadap kontraksi. Bahkan sebuah studi epidemiologi memperkirakan 90% gadis yang masih dalam masa pubertas mengalami dismenorea. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam kasus dismenorea adalah adanya penyakit serius pada rahim. Penyakit radang rahim atau endometriosis, salah satu gejalanya adalah dismenorea. Oleh karenanya, sebuah langkah bijaksana apabila remaja putri dan wanita memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan apabila merasakan nyeri yang hebat saat haid. Konsumsi obat dan ramuan pereda nyeri haid sebaiknya dilakukan dengan anjuran dokter. Tidak seharusnya wanita meminum obat pereda nyeri tanpa pengawasan dokter. Karena beberapa obat pereda nyeri dapat bersifat adiktif, yang sama buruknya dengan efek negatif narkotika. Gangguan psikologis paling umum yang jamak diketahui muncul sebelum haid adalah premenstrual syndrome atau PMS. PMS biasanya dikenali dengan adanya perubahan perilaku dari wanita menjelang datangnya masa haid. Karena termasuk dalam kategori sindrom, maka tidak diketahui sebuah faktor utama dari munculnya PMS. Namun, beberapa ilmuwan mengaitkan PMS dengan kadar hormon dalam darah. Setelah diteliti, pada saat haid, wanita akan mengalami penurunan kadar hormon beta-endorfin. Padahal, fungsi hormon tersebut adalah mempengaruhi sistem saraf dan psikologis sehingga timbul rasa nyaman dan tenang. Oleh karenanya, rendahnya kadar hormon beta-endorfin pada saat haid akan membuat wanita merasa gelisah, cemas, dan pada akhirnya akan menyebabkan perubahan mood. Pada wanita dewasa yang memiliki periode menstruasi secara teratur, maka bisa dilakukan perkiraan kapan dirinya memasuki masa subur dalam ruang lingkup reproduksi. Masa subur bisa diartikan sebagai periode waktu di mana sel telur yang matang telah dilepaskan oleh indung telur dan siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Sehingga dengan logika ilmiah dalam bidang reproduksi, perhubungan badan pada saat istri memasuki masa subur akan meningkatkan rasio keberhasilan pembuahan dan kehamilan. Perhitungan masa subur ini dapat dilakukan dengan menghitung hari setelah selesainya masa haid.
Normalnya masa haid akan berlangsung setiap 28 hari sekali. Maka masa subur wanita akan terjadi 10 hingga 12 hari setelah haid. Dasar dari perhitungan masa subur ini secara ilmiah adalah adanya dua fase dalam siklus reproduksi wanita. Jika periode haid berlangsung selama 28 hari, maka siklus reproduksinya bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Haid pada dasarnya adalah permulaan fase folikuler. Fase folikuler akan berlangsung selama 14 hari. Dalam fase folikuler, maka di dalam indung telur akan terjadi proses pematangan folikel menjadi sel telur yang masak. Sehingga dalam fase ini, tidak akan ada sel telur yang akan dilepaskan oleh indung telur. Setelah fase folikuler berlangsung, maka akan terjadi fase luteal yang juga berlangsung selama 14 hari. Fase ini dimulai saat sel telur matang dilepaskan oleh indung telur hingga haid kembali muncul. Masa subur akan terjadi 3 hari pertama dari fase luteal. Karena di saat itulah terjadi pelepasan sel telur matang yang lazim disebut dengan ovulasi. Dan selama 3 hari itulah sel telur berada pada tempat yang terbaik untuk pembuahan. Penentuan masa subur berdasarkan perhitungan periode hari ini biasa dikenal dengan sistem kalender. Namun sistem ini memiliki tingkat akurasi di bawah 60%. Perkembangan ilmu reproduksi pada akhirnya membantu pasangan suami istri untuk mengetahui dengan akurat kapan masa subur tiba, seiring ditemukannya teknologi tester pack. Pada prinsipnya, alat ini mengandung sebuah bahan yang dapat mengetahui kadar hormon LH dalam urin. Hormon LH adalah hormon yang paling berpengaruh dalam proses ovulasi. Tingginya kadar hormon LH dalam darah akan menyebabkan proses ovulasi. Dan sebagian besar hormon tersebut akan terlarut dalam urin wanita. Oleh karenanya, ketika masa subur tiba, otomatis terjadi proses ovulasi sehingga kadar LH di dalam urin menjadi tinggi. Akibatnya, terjadi perubahan reaksi pada tester pack yang biasanya ditandai dengan adanya perubahan garis pada alat tersebut. Teknologi tester pack ini pada akhirnya mampu meningkatkan nilai akurasi dari penentuan masa subur wanita. Kontrasepsi adalah salah satu teknologi reproduksi yang ditujukan untuk mengatur jarak kehamilan. Aplikasi kontrasepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal yang banyak dikenal masyarakat adalah penggunaan kondom. Sedangkan aplikasi kontrasepsi hormonal antara lain pil, suntik, dan susuk. Penggunaan kontrasepsi hormonal, terutama dengan pemberian hormon progesteron, baik meminum pil atau disuntik, akan menyebabkan perubahan siklus menstruasi. Progesteron pada dasarnya sebuah hormon yang akan menghentikan proses pematangan sel telur dan pada akhirnya meniadakan ovulasi dan masa subur. Penggunaan hormon progesteron sebagai alat kontrasepsi pada dasarnya meniru kadar hormon saat terjadi kehamilan. Sehingga kondisi wanita yang menggunakan alat kontrasepsi hormon progesteron seolah-olah sedang mengandung. Salah satu efek buruk dari penggunaan hormon progesteron dalam kontrasepsi adalah kondisi rahim, leher rahim, dan vagina yang seolah sedang mengandung. Sehingga penggunaannya tidak akan mendapatkan menstruasi secara teratur. Efek lanjutannya adalah ketidaknyamanan organ intim wanita saat berhubungan badan dengan pasangannya. Oleh karenanya, dalam perkembangannya, kontrasepsi dengan hormon progesteron akan dikombinasikan dengan estrogen untuk meminimalkan efek buruk dan meningkatkan kenyamanan wanita penggunanya. Islam telah mengkategorikan haid sebagai salah satu hal yang kotor. Sehingga wanita yang sedang haid diharamkan untuk beribadah, antara lain salat, puasa, dan tawaf keliling Ka'bah. Hal ini merujuk pada beberapa sabda Rasulullah. Selain itu, wanita yang sedang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-77 hingga 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun لا يمسه إلا المطهرون. Larangan untuk melakukan tawaf pada saat haid pada akhirnya mempengaruhi sahnya ibadah haji jamaah wanita.
Ada kalanya saat tiba harus melaksanakan tawaf, jamaah mendapatkan menstruasi. Padahal, kesempatan melakukan tawaf terbatas waktunya. Oleh karenanya, kini dimungkinkan untuk mengatur periode menstruasi pada jamaah haji dan umroh. Salah satu cara untuk mencegah menstruasi datang adalah dengan mengkonsumsi hormon progesteron layaknya penggunaan alat kontrasepsi. Selain itu, Islam juga melarang untuk melakukan hubungan suami istri atau jima pada saat haid. Hal ini telah tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. Larangan Allah Sang Maha Kuasa dan Maha Sempurna pastilah mengandung segudang manfaat dan menjauhkan kita dari bencana. Salah satu kajian reproduksi yang menjelaskan efek buruk berhubungan badan saat istri sedang haid adalah resiko infeksi yang menimbulkan penyakit yang serius. Saat menstruasi, maka dalam rahim, leher rahim, hingga vagina akan didapatkan darah dalam jumlah yang tinggi. Padahal, darah adalah salah satu bahan yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri. Infeksi bakteri tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari kencing nanah, infeksi saluran kencing, radang rahim atau endometriosis, bahkan salah satu pemicu kejadian kanker rahim dan leher rahim. Sebuah data statistika menunjukkan bahwa 30 hingga 50% wanita dewasa di negeri barat menderita infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Dan ternyata parasit ini tumbuh 4 kali lebih banyak di dalam vagina saat wanita mengalami haid. Oleh karenanya, berhubungan badan saat haid meningkatkan resiko infeksi parasit Trichomonas vaginalis hingga 4 kali lipat. Infeksi Trichomonas vaginalis tidak hanya menyebabkan penyakit pada reproduksi wanita, tetapi dapat ditularkan kepada pria saat berhubungan badan. Infeksi parasit ini dalam tingkat keparahan yang tinggi dapat mengakibatkan kemandulan. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari bencana tersebut. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.